Yo guys, balik lagi bersama gue di KSW Project dan juga di konten KSW Unboxing. Jadi pada konten kali ini gue pengen unboxing sebuah paket ya, nih, yaitu scope atau teleskop untuk bisa untuk senapan, bisa juga untuk mainan airsoft ya teman-teman. Langsung aja kita buka. Ini gue beli seharga 290 ribuan ya, kurang lebih 300 ribu. Buat teman-teman yang pengen beli, linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi, jadi silahkan dicek saja. Dalamnya kayak gini teman-teman ya, packingnya biasa aja, nggak ada packing kardusnya, pakai bubble wrap standar. Ah, ini dia. Ini adalah Discovery. Mereknya ya, merek Discovery. Ini ada fitur-fitur 011 sininya. Tipenya ini adalah Discovery VTR 39x40 AC. Oke. Langsung kita buka, mari kita lihat apa aja dapatnya. Oke. Ada scope-nya sini. Ah, ini ada spesifikasinya buat teman-teman yang pengen baca, silahkan di pause aja ya. Discovery. Sini ada dapat mounting. Terlihat di sini ada mounting-nya. Kosong. Oke, dah kosong ya. Nanti kita ke scope-nya, mari kita lihat seperti apa ya. Sini pakai karet satu, berarti pedes. Bukan, dapat lap ya, microfiber. Dan juga ada delivery the value. Ini manual, user manualnya. Oke, nanti ini kita baca. Dan ini adalah scope-nya, teman-teman. Untuk bahannya lumayan bagus ya, besi. Discovery. Ini untuk turret. Atur kanan kiri, turret atas bawah, X ini Y. Ini untuk lensa zoom-nya ini. Ada sampai berapa kita lihat ya. 4 5 6, 7, 8, 9. Oke, ini ada lensa zoomnya. Leveling positionnya ada di sini ya. Ini ada untuk tempat naro mimis ya di sini. Ada 6 butir. Penampakan depannya seperti ini teman-teman. Lensanya ini ya, coating warna biru. Oke, ini lensa depannya. Mari kita lihat ya. Kelihatan nggak ya? Ini lumayan ya nih. Nah, itu dia teman-teman. Dia. Ah. Dia crossing-nya itu kayak gini ya. Bisa dilihat nih teman-teman. Ah, seperti itu. Bisa di zoom in dan juga di zoom out nih kali 3. 3 ya. Bisa lihat nih teman-teman, 3. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen beli nanti dapat scope dan mountingnya nih, mounting untuk senapan kayaknya rail 11 kayaknya. Kita cek lagi ya. Tuh, kayak gitu teman-teman. Lumayan bagus ya. Jernih dia lensanya. Coating depannya juga warna biru, cakep. Ada penutupnya juga dia, gratis penutup lensa depan dan juga lensa belakangnya. Oke, mungkin sekian aja dulu untuk unboxingnya. Untuk reviewnya nanti kita bakalan coba di unit Sniper Johnson ya teman-teman. Jadi stay tune aja terus di channel KSW Project. Dan pada segmen ini hanya seperti ini karena ini adalah segmen KSW Unboxing. See you the next time video dan goodbye. 난 아무 말도 할 수가 없었지.
첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.